penat dia belajar. Habis belajar untuk apa? Jadi inilah juga dalam kepimpinan. Maksudnya tadi saya tengok, lihat beberapa isu yang telah di-highlightkan ya. Isu related to young women, especially the participation of young women in leadership. Dia tadi banyak yang sebut, kita nak lebih ramai lagi suara wanita, kita nak wanita ini lebih banyak wanita muda ini diberi peluang sebagai ahli parlimen, kita nak supaya wanita ini sebagai board of director, itu yang kita sebutkan. Tetapi nak ke arah itu, ya, macam juga tadi nak segulung ijazah, sudah pasti kena ada latihan, sudah pasti kena ada sebenarnya sebab, contoh, ya, jadi menteri. Senang, bestnya jadi menteri. Nak senang pun tak. Jadi menteri zaman sekarang dengan menteri yang jadi menteri waktu 30 tahun lepas atau menteri di zaman Barisan Nasional tak sama. Ya, jadi hari ini dengan keadaan yang berbeza, tugas dan tanggungjawab sebenarnya besar. Ya, banyak yang perlu dilaksanakan. Sebab sekarang apa yang kita perlu adalah pelaksanaan, implementation, execution. Bukan jadi ahli politik yang bercakap gedegang-gedegu di atas stage, ya, cakap di parlimen tapi hasilnya tak sampai ke akar umbi. Itu bukan politik zaman sekarang. Jadi, ya, saya ucap terima kasih pada Sri Kandi Muda yang pertama dah nak masuk dalam parti politik. Sebab bukan semua orang nak masuk dalam parti politik. Maksudnya saya kata saya faham, umur 18 sampai 35 tahun, 18 baru habis SPM. Nak fikir nak sambung belajar kat mana. Eh, saya ada juga bila saya jumpa yang umur 18 tahun, tanya cita-cita nak jadi apa. Tak fikir lagi YB. Ini realiti. Tak tahu nak jadi apa. Saya kata macam mana ya. Jadi umur 18 tahun tak tahu lagi nak cita-cita nak apa. Jadi ni kena develop. Sebab kalau kita harus merancang masa depan. Kalau kita gagal merancang, sebenarnya kita dah awal-awal lagi kita dah gagal. So at least kita dah kena ada plan ke hadapan. Ya, umur 18 tahun lepas habis SPM, lepas habis SPM dapat masuk universiti contoh. Ramai yang ada masuk universiti. Apa isu-isu pula yang di universiti? Saya gembira, saya bangga. 70% pelajar di universiti adalah kalangan wanita. Wanita. Setakat itu saja ke? Masuk kat universiti ramai wanita. Eh, kita bangga kita ada ramai wanita. Tapi bila keluar universiti, statistik yang saya dapat hanya 47% yang masuk ke dalam sama ada mencubukan diri dalam perniagaan ataupun dalam bidang pekerjaan. Mana yang lain? Penat belajar tinggi-tinggi. Kat mana mereka? Jadi suri rumah. Ruginya belajar tinggi-tinggi tapi tak ber, apa ni juga. Tapi ini realiti. Saya cerita pasal realiti. Lepas tu belajar. Lepas tu ini 47%. Okey. Lepas tu kita lihat pula dah nak berumah tangga. Isu wanita. Ini wanita muda ni. Nak berumah tangga, nak memulakan kehidupan. Waktu bercinta semuanya indah. Bila dah kahwin, rupanya tak seindah yang disangkakan. Ya, saya ada banyak kes perceraian. Yang berkahwin bawah 5 tahun ni dah bercerai. Itu sebelum ni, sekarang ni waktu COVID ni, ni dah mula lah ni. Yang baru berkahwin 6 bulan dah mula bercerai. Bila tadi kenapa bercerai? Suami saya isap rokok, saya tak suka. Eh, sebelum kahwin tak tahu ke suami isap rokok? This is the thing, this is reality. Kita rasa macam peliknya. Tapi ni reality. Ya, sebab bila saya tengok, rupanya bila nak kahwin waktu pandemik ni, khusus online. Dia tak detail je. Bila khusus online tu, dia tengah penceramah tengah cakap, kita baca mesej ke, kita buat kerja lain pun tak pun jadi hadir. So kadang-kadang mesej tu tak sampai. Dan kita lihat sekarang dah kira perceraian dah berlaku. Tu satu. Ni cerita pasal wanita muda. Yang kita kena ambil kira, kalau kita nak jadi, kita nak jadi membawa suara wanita. Ini isu-isu wanita yang ada di sekeliling kita. Itu belum saya sebut lagi yang nak cari kerja. Ambil degree, siapa nama? Yang ini, Aisyah. Aisyah ambil kursus apa? Cita-cita nak jadi apa? Yang ambil tahu saya tak tahu cita-cita nak jadi apa? Apa dia? Jadi macam YB.
yang buka bisnes. Okay, nak buka bisnes. Nantilah nak buka bisnes. Keluar daripada universiti nak buka bisnes. Alhamdulillah. Nak cari rezeki 9 daripada 10. Rezeki kita datangnya daripada perniagaan. Saya suka kalau orang nak berniaga ni. I really encourage people untuk berniaga. Saya dulu di KPLB. Yeah, walaupun kita duduk di luar bandar, saya kata makcik, walaupun makcik duduk di kampung, saya nak makcik belajar IT, belajar barang online. Jadi dia duduk macam-macam 60 tahun jual produk mie Bandung yang dulu dalam plastik putih, sekarang dah boleh jual online. So nak berniaga, bila nak berniaga, ada dugaan dan cabaran. Saya belum pernah jumpa lagi orang yang berjaya, usahawan yang berjaya. Dia kata, YB, saya jadi usahawan berjaya dan 30 tahun tak ada masalah. Tak ada. Mesti ada dugaan cabaran, untung rugi dan sebagainya. Jadi sebagai orang muda, nak berniaga, pergi sana pergi sini, modal tak ada. Kalau ada modal tak apalah, kalau family berada, modal tak ada. Nak berniaga, lepas tu kena tipu. Dah patah semangat. So, jadi isu-isu orang muda. Ya, sebab tak ada pengalaman. Sebab pengalaman ni tak boleh dapat masa kita belajar kat universiti. Teori dengan praktikal kehidupan sebenarnya tak sama. Ya, so ini yang kita nak terapkan kepada wanita-wanita muda yang nak bekerja. Katalah, siapa yang cita-cita nak bekerja, nak makan gaji? Banyak yang habis belajar, nak kerja, tak ada pekerjaan. Ada degree tapi kerja apa? Kerani. Gaji berapa? 1,200. Gaji minimum. So this is reality. Ada yang ada kerja dapat gaji 1,200, yang tak bekerja, ramai tak? So apa yang kita nak buat bantu mereka? Dalam kita kata kita nak jadi pemimpin, kita nak ke depan, kita nak wajar wantau, kita nak bawa, kita nak jadi BOD, board of director company dan sebagainya. Tapi isu wanita ni, yang muda-muda ni. Sebab tu saya wujudkan Biro Wanita Muda. Ya, saya nak supaya wanita muda dalam parti bersatu ini memahami isu wanita lain yang tak bersama dalam parti politik. Apa lagi isu? Nak mulakan kerja. Katalah kerja tadi nak kahwin, ada anak. Ni kita doakan perkahwinan dia berkekalan sampai bila. Ada anak seorang. Umur 28 anak seorang atau anak dua orang. Tengah kerja, dapatlah gaji tadi katalah 2000. 2000 atau ataupun 3000 lah kita kata 3000 sekarang. Hantar anak kat taska, seorang berapa? Berapa? 500. 600, dua orang. Dah 1,000. Kos tinggi tu tau. Kalau dapat tweet. So ini isu-isu wanita muda. Jadi dia fikir daripada dia nak kena bayar 1,800, 2,000 sebulan. Saya ambil keputusan bang, saya berhenti kerja. Berhenti kerja. Sebab sifat wanita ini dia sayangkan anak kan. Seorang pengasih, penyayang. Jadi konon-kononnya kita berkorban, kita berhenti kerja dan kita mengasuh anak. Kan kes dekat anak, dekat tempat asuhan ada kes-kes lah yang sebagainya. Jadi kita rasa tak selamat, kita pun berhenti kerja. This is reality kehidupan wanita muda. Dah suami seorang je yang bekerja. Tak cukup. Lagi-lagi duduk di bandaraya. Duduk di luar bandar tu mungkin agaknya bolehlah menampung. Tinggal di Kuala Lumpur, ya, kos yang tinggi dan sebagainya. Lepas tu dalam alam perkahwinan ni, saya nak cerita umur 18 hingga 35 tahun. Dah kahwin, anak dah membesar, anak nak masuk sekolah, tiba-tiba diceraikan. Kerja tak ada, dah berhenti dah lama. Dah 5 tahun dah berhenti. Nak minta kerja balik, susah. Diceraikan. Dah selama ni bergantung kepada suami. Saya nak ajar juga, duit suami, duit kita, duit suami tu ada duit kita. Kena jaga, kita tak tahu keadaan yang masa yang akan datang. Sebab ada ramai juga wanita yang tak tahu hak-hak dia, dia semasa dia menjadi isteri. Ada ramai yang ingat, bila dah bercerai dia baru nak tuntut nafkah, muta'ah dan sebagainya. Tidak, ramai juga yang bila diceraikan, menangis, tak tahu apa nak buat, anak kecil-kecil. Lala melepaskan perasaan marah pada anak-anak. Adik-adik, statistik menunjukkan, statistik yang saya dapat, kes penderaan kanak-kanak yang tingginya adalah daripada kalangan ibu bapa kandung. Ini realiti. Ini statistik yang saya dapat.
This is really deep. Ya, is daripada ibu bapa kandung sendiri. Macam kes yang baru ni, yang adik Amir yang di Melaka juga daripada kalangan ibu dia sendiri. Ya, mereka yang ibu dia ni, saya kongsi, jangan rakam eh, sebab this is not supposed to tell orang ramai. Tapi I want to share with you. Ya, jangan dia rakam. Dia apa ni, masa tu, masa dia tengah belajar, ya, dia kahwin di luar dan dia mengandung. Dia mengandung, dia dapat baby, jadi dia tak tahu anak ini. Ha, itulah yang jadi mangkat tu. Yang jaga sampai umur 6 tahun. Ya, itu asalnya. Asalnya bila dalam keadaan belajar universiti, pengaruh rakan-rakan dan sebagainya, maka terjebak dan dia melahirkan anak. So ini isunya, ya, di antara umur yang muda-muda. Jadi isu wanita muda ini kita perlu lihat, tadi disebutkan isu. Jadi saya nak usulkan di muda sebut isu, cabaran, solution. Dia kalau semua isu ni, saya baca kat FB je, beribu isu. Banyak, tapi semua orang boleh mengatakan apa isu, apa masalah. Semua boleh bercakap pasal masalah. Tapi agak jarang-jarang nak menyatakan bagaimana cara penyelesaian. Itu yang saya mahukan daripada Sri Kandil Bunda. Maknanya kita kena lihat, ya, daripada kalangan ini isu. Sebab rugi, ya, wanita muda berkaliber, ada idea yang bernas, ada macam-macam pandangan. Tapi kadang-kadang tak sampai, ya. Jadi sebab itu bila Sri Kandil Muda ini kita nak jadikan sebagai satu platform untuk membawa suara wanita-wanita muda. Kerana kita ingat, wanita muda hari ini, wanita muda tak semestinya akan terus muda. Satu hari, saya tak nak sebut tua, nanti saya terasa. Jadi wanita muda juga akan bergerak juga ke arah wanita yang lebih berpengalaman. Macam itulah kan. Tak tahu tengah fikir ayat apa. Tak nak sebut wanita tua lah. Tak. Jadi kita nak sebut yang lebih pengalaman. Jadi masa depan negara juga bergantung pada puan-puan, pada adik-adik. Semua yang akan melahirkan anak, yang membesarkan anak. Sekiranya isu-isu ini tidak ditangani, bayangkan kalau ramai yang bercerai-berai. Bayangkan apabila anak-anak ini. Kadang-kadang kita sebut banyak isu kes ibu tunggal, tapi kadang-kadang kita lupa yang anak-anak ini juga perlu diberikan motivasi. Anak-anak ini, ya, kadang bila dia membesar, dia rasa kurang keyakinan, dia rasa rendah diri. Bukan semua orang menghadapi dugaan cabaran dengan hati yang kental, tidak, ya. Jadi dia akan rasa terasing. Jadi ini yang kita juga nak kena fikirkan. Kerana inilah aset-aset negara sebenarnya. Jadi kalau terlampau banyak sangat kes perceraian, terlampau banyak kes penderaan, maka dia akan jadi isu kepada negara. Saya sebenarnya dah mencadangkan kepada Kementerian Pendidikan isu. Sebab saya tengok, saya pengerusi Majlis Kanak-Kanak Kebangsaan. Dalam mesyuarat Majlis Kanak-Kanak Kebangsaan tu ada wakil daripada kanak-kanak. Memang saya letak dua orang wakil daripada kanak-kanak. Dan sebelum ini tak pernah ada wakil daripada ibu bapa lain. Semua agensi-agensi kerajaan, ya, dan juga NGO. So kita lantik juga wakil daripada ibu bapa untuk hadir dalam mesyuarat itu sebagai ahli tetap. Supaya ini yang anak cakap, ibu kena dengar. Ya, supaya mereka, kalau tidak anak cakap, kadang-kadang kita tak perasan. Lagi satu isu sekarang ini yang saya nak sikan ni juga tengok dan lihat, masalah teknologi. Teknologi bagus untuk masa hadapan. Tapi sekarang anak-anak kita umur 2 tahun, 3 tahun menangis, dia bagi apa? Bagi apa? Bagi gadget. Tak bagi, menangis. Dan kita pula nak buat kerja ni. Jadi nak mendiamkan dia, kita bagi gadget. So ini yang terjadi sekarang. So saya sebagai pengurusi kluster masyarakat digital ekonomi juga nak kena fikir bagaimana saya nak supaya teknologi ini berkembang. Maju, we need the technology. Tapi dalam masa sama saya nak kena jaga kesejahteraan keluarga. As a children, kanak-kanak ni dia nak kena membesar dengan situasi yang well-being ni kita jaga tau. Ya, dia tak ada nanti bila dia terlampau attached to the gadget, dia kena komunikasi dengan manusia, dia kurang. Dia nak bercakap dengan orang, dia lebih attached to, dia lebih prefer untuk orang bercakap di media sosial. Sebab itu saya jumpa ramai orang di media sosial. Hentang cakap, kemain lagi, bak harimau.
saya jumpa, saya kata apa masalah? Tak tu YB, saya sebenarnya tak ada apa-apa masalah dengan YB. Saya masa tu ada masalah lain. But it's reality keadaan. Dan kalau kita tengok, dia sebenarnya bila saya tengok balik komen-komen negatif tu, sebenarnya mereka ada masalah diri. Dia masalah dalaman, tak puas hati dengan kehidupan mereka. Mereka rasa tak puas hati dengan orang lain. Ya, jadi meluahkan perasaan itu di media sosial. Maklumlah di media sosial kita boleh tulis apa sahaja yang kita hendak. So sebagai Sri Kandi Muda, kita tunjukkan contoh yang baik. Ya. Kalau kita nak cakap, kita nak luahkan perasaan tak puas hati dengan suami kita ke, dengan pensyarah kita ke, tak perlulah kita tulis di media sosial. Sebab saudari-saudari semua, adik-adik semua adalah pemimpin. Ya, bila baca di media sosial itu, bukan sahaja kita-kita je yang baca. Kadang-kadang kita tulis tu kita nak tunjukkan Aisyah. Contoh Aisyah, saya tahu Aisyah tak kata. Contohlah Aisyah tulis, Aisyah nak tunjukkan kepada Siti. Tapi Siti tak baca, Aminah yang terasa. Betul tak? So you create more problem. You nak tunjukkan pada Siti, Siti buat duk, dia buat bodoh. Dia pun tak tahu Aisyah tulis. So tak sampai hasrat tu. Tapi yang baca Aminah, yang bacanya Khadijah. Khadijah rasa, oh Aisyah ni mengantuk gila ni. Dah mula ada syakwa sangka. Ya, kita tak berhubung secara realitinya. Jadi ini antara isu-isu wanita muda yang kita, saya tengok, yang kita kena lihat, ya, dari segi perundangan, dari segi ekonomi. Ya, sebab Mai tadi MC ada sebut, wanita memang benar paling ramai yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Yang pertama, sama ada mereka diberhentikan kerja, terjejas pendapatan, dulu kerja seminggu mungkin dah kerja bergilir dan kurang pendapatan. Yang kedua, kalau dia bekerja daripada rumah, work from home. Kita dengar work from home, bestnya work from home. Tapi sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu muda, anak dua orang, tiga orang, kecil-kecil lagi, sambil buat kerja, bos dah suruh buat kerja, kena siapkan. Anak menangis-nangis, nak kena jaga juga. Jadi terpaksa buat dua kerja dalam satu masa yang sama. Buat kerja dan juga dalam masa yang sama menguruskan hal rumah tangga, anak menangis dan sebagainya. Suami, saya bukan nak ni kan, tapi nak sebut jugalah, sesadar-sadar lelaki, belum tentu dia boleh basuh sebuah pinggan lepas makan. So nak kena tengok cabaran wanita. Wanita ni kuat dan ketat, cekal sebenarnya. Kadang-kadang kita tak menghargai diri kita sendiri sebagai seorang wanita. Kadang-kadang kita marah, gender bias kita kata, kita dipelikikan, kita marah. Tapi kadang-kadang sesama wanita, dia tak mengetahui kekuatan diri dia sendiri. Sebenarnya kita layak nak jadi BOD ke, kita bukan atas otak, tapi sebenarnya atas qualification, credibility yang kita ada. Ini yang saya nak daripada wanita-wanita muda. Bukan sebab, ya, otak tu betul, kadang-kadang kita kena paksa juga lelaki-lelaki ni. Tapi dalam masa yang sama, kita kena ada kekuatan diri. Sebab wanita ni dia hebat. Saya selalu sebut pada wanita, terutama kalau ada yang dah berkahwin. Belum? Tak ada, semua tak mengaku. Wanita ni sebagai seorang ibu, dia bangun daripada pagi, nak uruskan rumah tangga lagi, lepas tu dia pergi bekerja, malam, kadang-kadang anak sakit, siapa yang lalu? Yang risau? Wanita. Jadi ini isu-isu wanita yang saya harap, ya, wanita muda dapat menderai untuk kita. Tadi dah senarakan isu, lepas tu apakah cabarannya? Ya, contoh, di universiti, contoh, nak jadi, nak keluar daripada universiti tu, nak jadi leader yang disebut-sebut tadi. Saya sebenarnya nak cadang wujudkan universiti untuk wanita. Sebab kita nak jadi macam di Korea, di negara-negara maju, dia dah banyak dah universiti-universiti wanita yang melahirkan pemimpin wanita. Kan? Kita nak supaya ada pengkhususan. Maksudnya di universiti tu sendiri dah diajar. Bukan dekat luar baru, oh inilah realiti kehidupan, kita nak lahirkan ramai pemimpin. Ya, kena ada macam saya nak wujudkan juga universiti untuk wanita, supaya kita nak ada special program untuk wanita ni, nak dilahirkan sebagai pemimpin. Ya, dan juga, ya, bukan sahaja wanita di universiti ini juga,
Jadi bila mereka keluar tu, they are ready tau. Sekarang ni banyaknya, ni kan cakap kan, ni personal eh, bukan sebagai menteri. Kadang-kadang yang dekat universiti tu tak sama dekat luar. Realitinya tak sama dengan teori yang belajar dekat universiti. Dia kena ada banyak lebih more practical. Kena buat engagement dengan more industry. Kalau tengok kat Korea, Samsung yang buat universiti supaya dia tahu inilah realiti lagi 10 tahun, teknologi apa 20 tahun akan ada. Inilah yang akan digunakan. Jadi bila dia keluar, dia dah sama dengan industri yang perlukan. Tak adalah bila kita keluar, tak sama pun belajar contoh. Belajar kimia, chemistry. Bila keluar jadi banker. Kan tak sama tu? Jadi yang ini yang kita nak kena tengok dan lihat juga supaya apa yang dibelajar di universiti itu adalah keperluan untuk masa akan datang. Kita nak create more creator. Kita nak create bukan more user tau dekat universiti ni. Supaya kita jadi bangsa, ya, masyarakat Malaysia yang lebih berinovasi. Ya, kita rakyat ramai 32 juta. So ini yang kita nak tengok dan lihat selain daripada isu-isu wanita yang lain. Isu wanita bekerja, jangan lupa juga isu wanita B40 yang di kampung-kampung. Adik-adik, masih ada lagi wanita yang di luar sana bila period tak ada pun pakai pad. This is reality. Ini bukan cerita dongeng dalam abad yang sekarang. So this benda yang kita nak kena tengok dan kita lihat. So kita kena tahu isu wanita muda di bandar, isu wanita di luar bandar juga. Sebab ini semua adalah mereka yang umur 18 hingga 35 tahun ini. Sebenarnya saya nampak umur 18 hingga 55 tahun inilah yang kita perlu berikan mereka lebih kekuatan. Sebab baru nak membina kehidupan, baru keluar daripada universiti. Ya, kalau jiwa tak kuat, mental tak kuat, nanti mereka juga akan hanyut dalam apa yang mereka hadapi. Mereka tak bangkit untuk mendepani cabaran. Jadi insyaAllah saya percaya ya, Serikandi Muda di bawah kepimpinan Dato' Prima dan juga bersama barisan kepimpinan yang saya nampak pada hari ini penuh bersemangat, ya, penuh dengan wajah-wajah. Saya yakin, saya rasa bersyukur hari ini dapat jumpa dengan adik-adik. Saya rasa lega. Saya rasa lega bahawa saya yakin bahawa nasib wanita muda ini akan lebih terbela dengan adanya saudari-saudari semua sebagai pemimpin Biro Wanita Muda sama ada di peringkat negeri mahupun di peringkat Malaysia. InsyaAllah sebagai Ketua Serikandi Bersatu Malaysia, saya akan terus memberikan sokongan dan dukungan kepada Serikandi Muda. Sebab itu kita akan mengadakan konvensyen wanita muda di bawah Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat. Sebab kita nak dengar suara wanita muda. Ya, kita nak dengar, kita nak tahu apa isu dia, kita kena ambil tahu. Ya, kadang-kadang betul macam Emma kata, kadang-kadang mungkin tak sama. Saya kadang-kadang saya perasan, tapi bagi saya itu sebab saya dah umur dah meningkat. Kadang baca WeChat dia pun saya tak faham. Short form, kadang-kadang idea tu, kadang-kadang kita rasa macam aku dulu lain, dia lain. Kita tak boleh bandingkan begitu. Sebab zaman kita berbeza. Waktu kita dibesarkan pun berbeza, suasana pun berbeza. Masa saya umur 18 tahun, saya belum ada handphone. Umur saya di universiti, saya belum ada handphone lagi. Saya mula ada handphone kalau salah saya Adam ke hutang brand yang dulu kan, yang dulu tu. Tahun selepas saya belajar dan saya mula bekerja, baru saya ada handphone, which is 1997 ke masa tu. Tak sama. Jadi sebab itu untuk saya tak menyalahkan pun generasi muda, tapi saya mengambil pendekatan untuk memahami, ya, dan kita mencari solution supaya sebagai rakyat Malaysia kita dapat melahirkan generasi yang sayangkan negara. Jadi kita nak dapat lahirkan generasi yang hidup dalam sejahtera, ya, well-being. Itu yang penting sebenarnya. Jadi saya rasa itu saja. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih lagi kepada semua. Dan saya dengan ini merasmikan program Serikandi Muda di Bersih Kintan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang hormat Dato'. Seorang yang hebat dan bersemangat, ya. Okay, baiklah, majlis diteruskan dengan penyerahan cenderahati.